di report kedua masih di tempatnya Bang Kumai lagi. Iya, kita lanjut. Mbak Boleh Indah. Langsung dari harga ini apa, harga berapa dan jenisnya apa? Varian Cochin. Varian Cochin. Iya. Ini Cochin. Cochin Jaskia. Cochin Jaskia ya. Atau Suksem Pelangi ya. Atau Suksem Pelangi. Harganya berapa Bang Kumai? Ini harganya di 175. 175. Warnanya memang di 3 warna ya punya ya. Terus sudah gitu tergolong aglonema yang udah lokalan dan memang sudah jarang. Iya, jarang sekali untuk peredarannya. Sudah jarang sekali dalam peredarannya. Oke, 175 cuma satu aja stoknya. Cuma satu. Cuma satu. Mm-mm. Ukuran induk. Induk. Induk ya. Iya. Kalau ini sebelahnya apa nih? Ini Cochin Red Sunset. Red Sunset. Kayak mirip Retrief ya. Iya. Kalau harganya berapa nih? Ini harganya di 150.000 aja. Gede loh. Gede. Cochin Red Sunset ukurannya gede. Terus 150. Udah gitu harganya cuma 150-an aja. Ini cuma satu lagi? Cuma satu. Oke, satu-satunya dengan harga 150 Red Sunset. Oke, selanjutnya ke sini ada lagi soft green. Soft green. Soft green. Kalau harga berapa? Itu 25.000 Mbak Indah. Bener. Satuan 25. Satuan 25. Beneran ya? Iya. Oke, ini sama Indah dengan harga 25.000, harga aglonema promo. Oke, sunroof. Soft green. Soft green. Iya, soft green. Kalau ini? 25.000. Ini Harley King. Sama harganya? Ini Harley King beda. Oh, beda. Kalau harga aglonema Harley King ini berapa gede banget? Ini harganya 120.000. Oh, 120.000. Yeah. Tapi memang besarnya? Besar. Oh, sudah sangat besar ya. 120.000 untuk jenisnya aglonema Harley King. Setengah badan Mbak Indah tuh. Betul banget. 50 cm kayaknya ada deh. Ada. Okay, ini kalau di packing kurang lebih ada 2 kilo. Ada. Jadi ya, nanti saya bayar 1 kilo, customer bayar 1 kilo. Oh gitu ya. Iya. Jadi lebih mudah. Setelah itu ada lagi sekar kemuning. Sekar kemuning. Warna dari aglonemanya sudah kemutasi ya. Iya, warnanya udah keluar. Kalau harga berapa? Ini 125. 125. Iya. Ya, warna bagus. Tadi Babe nyuruh 150. Babe nyuruh 150. Dikasih diskon. Promo, ya. Iya, 125. Harganya 125 dari harga 150.000 rupiah. Cuma satu di lokalan. Cuma satu. Kalau di sini ada? Ini ada Margaret. Margaret. Iya. Di nota berapa udah ini? Jarang nih. 70.000. Ini termasuk beliau romosa itu barangnya jarang. Iya, jadulan. Jadulan. Harga 75.000 untuk jenisnya aglonema Margaret. Kalau sekilas aglonema ini mirip seperti Caribbean ya. Dia Caribbean itu daunnya agak lebar aja. Agak lebar. Iya. Kalau seratnya hampir mirip. Seratnya hampir mirip. Hampir mirip. Mm-hmm. Oke, setelah itu ada lagi Widuri. Nah, ini Widuri. Kita ada baby Widuri Orange. Kayaknya tanian lokalnya Bang Kumai sendiri ya. Ini tanian lokal yang harganya berapa Bang Kumai? Ini harganya di ini ada 3 harga. 3 harga. Yang saya yang ekonomis dulu deh. Oh, boleh. Yang ekonomis nih. Ini. Ya, oh, ini gitu. Ada 2 pot. Ada 2 pot di daun 2 ya. Daun 2 plus. 2 plus. Ya. Harganya berapa Bang Kumai? Ini harganya di 85.000. Iya, 85. Iya. Gimana saya tawar, kayaknya kasihan deh. Berapa itu? Kalau 150.000 dikasih nggak sih? 2 dikasih. 2 dikasih, iya. Ya. Jadi harga 85 di harga satuan. Tapi lagi-lagi kalau beli 2, harganya jadi 150. 150, iya. Oke, 150 persediaan ada... Ada 2. Ini termasuk? Yang ini belum buka daun, ntar. Kalau udah buka kalau daun. Kalau sudah buka daun, dijual juga. Dijual. Kalau 1 plus kayaknya nggak tega gitu. Nggak tega, ya. Betul-betul. Iya. Ini termasuk yang harganya berapa? Ini yang 2 daun plus. Ini 2 daun plus harganya? Nah, ini di harga 125. Yang ini? Nah, 125 nih. Oh, ikut yang ini? Ikut, iya. Ini 2 baris 125. Oh gitu. Jadi ada rombongan yang daunnya minimal saja di daun 2 plus harganya 125. 125. Oke, tapi dari warnanya ini lebih terang ya? Lebih terang. Kalau untuk tanian lokal memang lebih berkarakter. Iya, betul sekali. Ini 125 di bagian aglonema tanian lokal. Ini 125, 2 baris. Nah, ini 150.000. 150.000. Kalau jumlah daun jelas lebih banyak. Lebih banyak, warnanya juga udah keluar. Lebih orange. Iya. Terus udah gitu untuk harganya masih terjangkau lah untuk aglonema lokalan. 150.000. Oke, persediaannya ini kayaknya lebih banyak ya. Produksi. Hasil produksi? Dari Kanang Ata. Oh gitu. Iya. Oke. Bertahap harganya ada 3. 185. 125. 125. 150. 150. Oke. Bergeser lagi ke Wet. Bergeser lagi. Wet Catherine. Wet Catherine itu adalah Dutri Color yang nggak jadi. Atau mungkin mutasi dengan murtad perubahan. Kalau untuk Wet Catherine, di satu induk di 2 anakan. Di ini rata-rata anaknya 2 Mbak Indah. Minimal aja 2 ya? 2 ya. Oke, harga berapa? Ini harganya 60.000. 60.000. Cuman dia lebih gede. Terus udah gitu memang dia lebih tebel, kaku. Stangnya juga memang lebih kokoh, pendek ya? Iya. Oke, 60.000 untuk 60.000. Satu induk di 2 anakan.
Oke, okay, Bang Kumai. Hmm? Kayaknya persediaannya nggak banyak, Bang Kumai. Nggak banyak. Cuma ready 4. Ya. Ready 4, oh, pilihan, iya? Tapi anaknya dua anaknya dua semua. Ada dua anakan, hmm. Oke. Okay. Jadi, ini perhitungannya itu rumpun 3. Rumpun 3. Nah. Ini ada gelar yang masuk pasang nih. Nih, kalau bisa harus beli dua-duanya, harus beli dua-duanya, iya. Karena memang beda ID. Beda ID. Kalau mirip-mirip sih ada. Cuma ya, memang beda karakter pegang. Ya. Nah, Bang Kumai pegang ya. Oke, sahabat Indah, kalau di sebelah sini memang lebih orange. Iya. Daunnya memang agak lebih besar, lebar. Lebih lebar sedikit dia. Lebih lebar sedikit. Sementara yang di sini agak lebih lancet. Agak lancet, lebih panjang dia. Oke. Nah, ini namanya Aladdin. Yang ini namanya Jini. Sering disatukan ya. Disatuin, makanya nih gak boleh terpisah. Gak boleh terpisah. Iya. Kalau misalnya harga satuan dulu di harga berapa? Ini harga satuan 120.000. Sama aja? Sama. Oke, berarti untuk harga sama, jenisnya di sini Jini, di sini Aladdin, harganya 120.000-an. 120.000. Per potnya? Per pot. Beli dua berapa? Beli dua 220.000. 220.000. Iya. Oke, kalau beli dua ada diskonnya dengan harga 220 di pengambilan 220. Dua. Iya, harus dua. Harus dua. Harus dua. Cuma kalau dari warna, dia lebih mutasi. Warnanya lebih mutasi memang ya. Oke, jadi dua pilihan ini memang sudah punya kualitas yang bagus, iya, betul. Ya. Kalau di sini masih agak ini ada Aladdin. Ini Aladdin. Rumpun 2. Rumpun 2. Di harga berapa Aladdin rumpun 2? Ini rumpun 2-nya 150.000. 150. Kenanya cuma 75-an lah. Iya. Harga 150.000 diisi ada 2, ukuran sama tinggi, warna berubah dengan warna semi mutasi. Oke, isi 2 150.000. Terus ada Mahaseti. Ada Mahaseti di rumpun. Rumpun 3. Rumpun 3. Oh, gede. Saya mundur deh ya. Boleh. Kalau untuk harga berapa, Bang Kumai? Ini harga 450.000. 450. Melenuknya waduh, kayaknya bagus banget. 4,5 isi 3 ya. 4,5. Oke, 450 di isi 3 di lokalan punya. Oke, lebarnya banget. Terus udah gitu warnanya pun cantik. Kalau dari samping sih agak kayak apa ya, berotot ya? Iya, dia ini sama mbak kayak yang sebelah itu, daunnya berisi semua dia. Berisi semua, betul. Kalau ini Mahaseti juga tapi isi tunggal. Ini Mahaseti tunggal. Tunggal, berapa kalau tunggal? Indah. Ini kita tunggal kasih harga spesial aja. Spesialnya berapa? Harga di 75. Iya, iya satu. Iya. Boleh ya? Boleh. Oke, pembelian satu dengan harga 75. Dengan harga 75 berkarakter lebar. Dan warnanya, menurut saya warnanya pilihan. Warna pilihan. Oke, kita akan lihat dengan stok dengan harga 75. Cuma sahabat Indah gak nyesel karena jumlah daunnya memang lebih banyak. Iya, stoknya pilihan stoknya juga. Stoknya pilihan. Nih seperti ini dengan harga cuma 75-an. 75. Aduh, gak tahu deh dapat di mana lagi kalau gak dapat primun gini ya. Oke, di sebelahnya ada lagi Diana. Ini ada Diana, ada ini merah, pot. Yang itu dia golden. Batik, karakter batiknya ini lebih keluar. Lebih keluar. Ini. Udah kan gede ukurannya. Iya. Harganya berapa? 150.000. 150 persatuannya. Persatuannya. Diana, warnanya merah, yang ini ke golden tapi sektoral dengan harga sama-sama 150.000. Oke, ini Diana udah lokalan. Iya. Udah gede-gede banget. Gede. Kalau ini ada LOD ada ya? Ada LOD. LOD. Iya. Ini mutasi, cuma beda ukuran. Beda. Harga gimana? LOD-nya samain aja. Samain aja. Nah. Kalau yang kecil ini memang ukurannya memang lebih kecil dibandingkan ini. Cuman yang jadi tampilannya ini lebih mewah. Okay. Iya. Oke, okay. Akarnya sampai atas, tampilannya lebih mewah dengan rosetnya. Harganya berapa? Harganya di 90.000 aja. 90.000-an aja. Hmm. Oke, okay. Mutasi lokal tapi murah ya. Itu ada juga tuh. Ini sama. Sama. Oke, okay. Ini sama. Di sini harga 90.000 tapi ini kan dari cutting ya? Iya. Nah, kalau sahabat Ida mau lihat nih seperti ini dengan perumpamannya dengan harga 90.000. Bebas pilih. Bebas pilih di LOD. Iya. Rata-rata sih kalau ngomong mutasi warnanya semuanya hampir warnanya sama. Warnanya bukan yang varian hijau. Bukan ini, varian hijau. Iya. Oke, jadi udah berubah warna. Berubah warna. Setelah itu ada lagi White Legacy. White Legacy. Satu induk di dua anak. Notanya berapa? Ini di 300.000. 300.000 rupiah. Berarti cepetan woy. Cepetan. Iya. Oke, 300.000 di 300 lokalan. Warnanya ini putihnya bagus. Warna putihnya bagus. Iya. Seperti? Ini ya, dinilai sendiri aja. Dinilai sendiri. Iya. Oke, 300.000 aglonema induk. Induk. Legacy White. Dua anak. Jadi rumpun 3 ini. Di rumpun 3 ya. Oke, 300.000 di situ. Kita ke sebelah sini. Kita ke sebelah sini boleh. Ini Mahaseti tapi kayaknya beda tampilan. Ini ada Mahaseti beda ini. Beda tampilan. Iya. Kenapa saya berani bilang beda tampilan? Kalau dari karakternya agak lebih berotot. Lebih berotot, terus, lebih bulat. Betul. Dari bentuknya memang agak lebih bulat dan warnanya memang juga lebih merah ya. Iya.
Oke, perhatikan sahabat indah dari daun terkecil yang masih ada, bertangkai pendek, berwarna merah, setelah itu dari daunnya pun lebih mengkilat. Oke, kalau dengan harga berapa sih, Bang? Ini harga spesial 100.000. Iya. Udah pakai pot yogap? Udah pakai pot yogap. Oke, sudah dengan pakai pot yogap dengan harga 100.000. 100.000 rupiah. Tampilan bagus loh ya, Mas Setinya ya? Iya dong. Top perform. Kalau kata anak zaman sekarang top perform. Okay. Samping itu apa, Bang? Ini Green Giant. Green Giant. Yeah. Berarti ya artinya lebih besar nantinya ya? Iya. Yeah. Harganya berapa ini? Ini harganya 120.000. Cuma barangnya tergolong jarang ya? Jarang. Untuk harga 120.000, karakternya akan lebih gede lagi dan termasuk yang barang lawasan dan lumayan agak limited persediaannya. Oke, setelah itu cuma ada satu aja. Cuma ada satu. Kalau di sini ada Widuri. Tapi kompak tak kah? Dia daun kapoe, dia punyain karakter itu, dia daunnya agak ya bisa bilang disebut dengan kompakta. Kayak kompakta, iya. Karena memang agak lebih lebar ya. Iya. Berapa, Bang, kalau yang barang mutasi kayak gini? Ini harganya di 400.000. 400.000. Widurinya masuknya mutasi ya artinya ya? Iya. Ini 400.000 rupiah, tapi sahabat Indah tuh dapatnya sudah mulai unik barangnya. Oke, tangkainya pendek, karakternya daunnya pun agak sedikit dia. Lebih bermangkuk. Di samping itu daunnya pun agak lebar. Agak lebar. Oke, barang jarang. Jarang. Mutasian. 400 itu nego, boleh? 400 nego. Boleh. Candedes kah? Candedes. Rumpun 2. Rumpun 2, berarti nempel bonggol masih ada? Ya, nempel bonggol. Harganya berapa? Ini dari harga 3,5 kita kasih harga 300.000 aja. 300.000-an aja. Oke, okay. Candedes di harga 300.000 di 2 rumpun. Lokal asli? Lokal. Warnanya udah cantik, belakangnya pun udah merah ya? Iya, ini hasil perbanyak lokal. Asli perbanyak lokal. Terus, kalau di rumpun berapa? Ini ada Dutri Color. Dutri Color. Iya. Isinya dua lagi, Bang Kumai. Notanya berapa, Bang Kumai? Itu 150, Mbak. 150. Berarti kenanya cuma 75-an persatuannya. 150. Cuma ini lebihnya adalah lokalan. Iya, lokalan. 150 diisi 2. Kalau di Widuri Orange? Widuri Orange, nih, ada 2 pot. Ada 2 pot. Roset ya? Iya. Kalau untuk yang roset gini harga berapa, Bang? Ini ada 2 pot, 160.000 aja. 160 2 pot gitu? 160.000 per pot. Habisnya tadi bilang 2 pot ya. Berarti persediaannya ada 2 pot, ada harganya 160.000 per potnya. Oke. 160.000. Sahabat ini sudah dapat sih versi lokalan. Iya. Yeah. Jadi lebih tangguh aja kalau untuk kesehatannya juga. Iya. Yeah. Kalau yang ini ada ini rumpun 2. Rumpun 2. Iya. Isi 2 gini berapa, Bang Kuma? Ini ya? Rumpun 2 150.000 aja, Mbak Indah. Oh, berarti cuma 75-an kena ini. 75-an. Ya? Tapi sahabat Indah kan dapatnya dari bonggol langsung. Iya, ini nempel bonggol asli. Nempel bonggol asli. Mm-mm. Oke, 150 di tanian lokal. Oke, persediaan kayaknya cuma ada 3 doang, cuma Bang Kuma? Ada 2. 2. Yang ini lebih ekonomis, lebih tapi ekonomis. Rumpun 2 juga. Oh gitu, daunnya memang agak lebih sedikit ya? Iya, lebih sedikit. Notanya berapa, Bang Kuma? 130.000. 130.000, tapi cakep, ada isinya ada 2. Oke, kenanya cuma 65-an ya? 65. Oke, 130.000 rupiah. 130. Selanjutnya ke atas. Terus ada atas. Kocin. Kocin apa tuh namanya? Ini Red New. Red New? Iya, Kocin Red New. Oke, koleksian? Dia bisa disebut barang koleksi. Barang koleksi? Iya, karena barangnya untuk peredaran itu udah lumayan jarang, Mbak Indah. Sudah mulai jarang. Iya. Jadi pernah beredar dalam jumlah yang banyak, cuma iya, mulai tidak ada lagi. Mulai ya? Agak sedikit agak stoknya. Sedikit. Iya. Oke, karena lokalan juga ya? Betul. Berapa harganya? Ini 350.000. 350.000. Iya, dia warnanya ini beda, Mbak, dari kocin-kocin kayak kocin Jaskia tadi. Dia warnanya kayak lebih apa ya? Warnanya lebih ke lebih merah hitam, iya, terus merah udah gitu kalau diraba sama saya aja daunnya kayak elastis. Iya. Jadi kayak karet gitu ya. Iya, beda. Lebih tebal juga. Harganya 350.000, jenisnya aglonemar mulai limited. Iya. Namanya Kocin Red New. Red New. Persediaan yang di Bang Kumai sendiri aja cuma satu. Cuma ya? Satu. Jadi barang jorong, iya. Dapatnya harganya 350-an. Oke, 3,5 harganya. Terus setelah itu ada lagi. Ada Mahaseti juga. Mahaseti. Nih, saya pegang. Sama masih 4, yang melenuk ya? Iya. Berapa nota, Bang Kumai? 450.000. Oke, sama harganya di awal. 450 diisi 3 di tanya lokal. Masih. Ada 2 pot, ntar di screenshot aja. Ada screenshot aja. Ini, ya, ini satu. Udah tinggal satu aja. Nah, ini ada satu lagi sama. Sama? 450 rumpun 3. Tengah-tengahnya putih-putih juga ya, kayak ini ya, kayak calon-calon Mahadewi ya.
Oke, sahabat Indo, jadi dapetnya keren, harganya screenshot aja. Screenshot aja. Karena persediaan sendiri cuma ada 3 pot ya. Betul. Oke, 450. Batang besarnya aja bisa langsung dicacah juga, iya, atau dicangkok. Bisa dipisah ya. Itu. Bisa dipisah. Iya. Samping itu ada lagi. Ini ada kresna. Kresna boleh. Iya. Ada beberapa ada harga sebenarnya. Dua harga. Hmm. Yang harga saya pegang sama ini. Itu sama. Sama. Kalau itu masih harga, bawa daun pancing ya, Mbak Indah ya. Daun pancing yang lebar ya. Harganya berapa? Ini harganya di 350.000. 350 ribuan. Ini karakternya mewah warnanya dia. Warnanya agak sedikit lebih ke orange. Iya, ya. Warna serat-seratnya udah mulai keluar. 300? 350. 50 ribuan. Kresna? Kresna Golden ini. Golden. Iya. Belum konon ngomongnya? Belum. Belum. Iya, karena memang indukannya itu Golden dia. Oh. Cuma dia mempunyai karakter yang mewah dari Golden. Oh gitu. Iya. Jadi termasuk seri tertinggi di Goldennya juga. Iya. Tiga setengah untuk Kresna Golden. Nah, Golden. Kalau yang daunnya 2 plus berapa Bang Kumai? Yang ini harganya lebih ekonomis. Ya 275 aja. Iya. Lebih murah, cuma lebih kalau murah. Dari segi warna jujur aja lebih. Iya, lebih keluar ini warnanya. Cuma nggak menutup kemungkinan warnanya nanti akan berubah. Iya. Seiringnya bertambah daun ya. Dia kan tergantung dari tempat, media. Tapi kalau daun-daun bawah tuh biasanya memang agak hijau ya Bang. Kalau udah mulai naik rata-rata, mulai golden lagi ya. Iya. Terus? Ada mutiara. Mutiara. Bawa anakan kah? Ini enggak. Oh iya, kulit bukan. Ari ya? Kulit. Kulit ari. Harganya berapa Bang Kumai? Itu harganya 200 ribu. 200 ribuan. Agak-agak beda ya. Agak sedikit lebih lebar ya. Iya. Hasil anak samping juga. Hasil anak-anak samping langsung bongsor. Buat calon induknya pas banget. Iya. Apalagi terahnya bagus. Di samping itu ada lagi ini jenis Jack Henny. Wow, ini yang mewah nih, ada susunan yang rapi banget ada ya. Ada 2 pot Jack Henny-nya Mbak Indah. Ada 2 pot. Hmm. Harganya berapa Bang Kumai? Yang itu 650. Yang saya pegang 650. Hmm. Oke. Okay. Lihat ya, ukurannya segini, susunannya pun beraturan dengan harga 650. Cuman ada yang lebih besar lagi. Ini lebih besar bawa anak satu. Bawa anak satu. Hmm. Di nota berapa bawa anak ini satu? Ini 800 ribu. 800 ribu. Berarti satu induk di satu anak kan? Iya. Oke, satu induk satu anak 800 ribu pada Jack Honey. Bagian atas sudah, lihat bagian sampingnya. Warnanya dia lebih dia keluar Mbak. Ya. Mulai agak merah-merah ya. Warnanya lebih merah. Udah mulai merah, terus udah gitu anaknya pun udah mulai membuka daun. Membuka daun. Oke. Berikutnya ada lagi ini jenis ada Evita. Evita Golden. Evita Golden. Golden. Dengan golden warna udah mateng lah ibaratnya gini. Harganya berapa? Ini harganya di 650.000 aja. Iya, Evita Golden. Harganya 6,5 tapi udah masuknya indukan. 600.000 aja, Mbak. 600.000 aja. Mm-hmm. Oke, dari harga 650. Dari 650 dari kita kasih 650 jadi 600-an. Oke, cantik ya warnanya ya untuk harga 600.000 jenisnya Evita Golden. Evita. Setelah itu ada lagi jenis. Terus ada Angela. Angela. Nah, ini hasil anak samping juga. Hasil samping. Berarti dari lokalan juga ya? Iya. Berapa notanya? 400 ribu aja Mbak Ida. 400 ribuan aja. Mm-hmm. Daunnya masih daun pancing atau daun aktif ini? Itu daun aktif. Daun aktif ya. Oke, 400 ribu rupiah jenis Angela, Angela koleksi. Setelah itu ada lagi jenis. Ini ada Bima. 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 Rare item. Rare item. Berapa harganya? Bimanya di harga 750. 750. Iya. Lumayan kalau udah tingginya sih udah lumayan banget. Udah lumayan. Harga ini tinggal dipotong aja kalau mau ditinggalin daun pancing nih. Oh, jadi bisa culik bisa, induk ya. Iya. Karena akarnya sudah akarnya sampai bagian atas. 7,5 jenis aglonema Bima. Kalau yang ini belum dijual. Belum dijual. Ini memang top perform, memang dipilihkan sesuai dengan selera juga ya. Ini buat cuci mata Mbak Indah. Harga berapa ini kayak gini? Ini belum dijual. Belum dijual. Ini adalah emerald mutasi. Emerald. Tapi mewah. Kemarin live di Instagram. Iya. Itu ada yang mau di harga 300 ribu. Iya. Iya, tapi belum dijual. Iya. Sayang Mbak. Punya-punyaan dulu. Iya, karena udah kehabisan stok buat emerald yang warnanya kayak gini. Oh gitu. Iya, kemarin kita stoknya banyak tuh. Iya, betul. Iya. Ini udah habis ya. Udah habis yang warna kayak gini. Ini hugas ya, Bang? Iya, hugas. Hugas, berapa di daun 3 plus? Daun 3 plus itu. Yang itu di harga 200 ribu. 200 ribuan? Iya. 3 daun plus harganya 200 ribu. Ay, buru-buruan. Kalau enggak bakal kehabisan karena cuma ada satu aja. Iya.
ada yang lebih banyak daunnya tapi harganya kayaknya beda deh. Beda. Beda. Berapa sih bedanya? Itu 285 aja. 285 aja. Oke, selisihnya 85.000 ya. Iya. Oke, 285 pertumbuhan jumlah daunnya pun jauh lebih banyak. Terus udah gitu memang lebih lebar. Oke, 285. Mullet isi 2 berapa nota? Monek rumpun 2. Rumpun 2. Kita kasih harga di 200. Heeh. 20.000 aja. 220.000 aja. 220. 2 loh, 220 berarti 110.000. 110.000 berarti. Iya. Ekonomis. Ekonomis. Iya. Dari lokalan di tangkai pendek 220-an. 220.000. Setelah itu ada lagi jenis. Terus gue liatnya dijual? Ini enggak. Oke. Okay. Nah, dulu terus ada hugus yang besar. Hugus besar. Berapa untuk nota hugus besar? Boleh, boleh, boleh. Ini udah siap induk? Siap induk boleh. Ini di harga 650. Oh, terjangkau ya. Udah ukuran induk memang udah gede banget sih, kalau ukuran ya. 650.000 aja. Oke, dia roset. Yang dilihat sama saya juga warnanya agak lebih merah. Iya, ini udah pakai pot palem ukuran 20. Pokoknya udah ukuran lumayan besar lah ya. Oke, 6,5-an. 650.000 aja. Selanjutnya ke sebelah sini ada lagi deretan post white. Post white. Wow. Yeah. Emang sengaja ditahan seperti ini ya, jumlahnya banyak ya. Sebenarnya kemarin udah pada habis, Mbak. Ini nguarin dari atas. Ini nguarin dari atas beberapa pot. 4 pot lagi gitu keluarin dari atas. Kemarin tinggal beberapa pot aja. Oke, kita dimulai dari yang pertama dulu ya. Ini yang paling ekonomis. Berapa harganya? Ini paling ekonomis di harga 700.000. Tiga daun 700.000. 700.000. Tiga daun 700.000, tanya lokal Bang Kumai sendiri. Monggo, silakan. Nempel bonggol. Mm-hmm. Setelah itu di harga kedua? Terus di harga kedua itu ini sama nih. Itu sama. Di harga 1.100. Oh, 1.100. Mm-hmm. Daunnya juga lebih banyak. Oke, 1,1 kalau yang di sini sih agak lebih ke yang remaja. Ini yang Mbak Indah pegang ini hasil anak samping. Hasil anak samping. Iya, yang pot yogurt. Makanya memang lebih bongsor ya. Lebih bongsor. Lebih besar. Oke, 1.100.000 rupiah. 1.100. Dua pilihan. Monggo silakan. Sudah bertangkai pendek-pendek semua ya. 1,1 juta. 1,1, terus yang ini 1,2. Itu 1,2. Oh, daunnya lebih nambah lagi. Mm-hmm. Jadi untuk harga 1,2 itu memang lebih rimbun. Lebih rimbun. Lihat. Nah, ini 1,2 masih barang yang berkoleksian. Iya. Masih banyak para kolektor yang ngambil. Aman lah. Masih aman, karena impornya sendiri kan belum ada. Insya Allah impornya nggak ada, Mbak. Amin, mudah-mudahan. Amin, ya. Iya. Oke, terus setelah dari 1,2 kita terus bergeser ke aglonema yang harga berapa lagi? Ini? Ada di harga yang ini di harga 1.850. 1.850. Iya. Lonjakannya agak lumayan ya. Lumayan. Tapi memang ukurannya memang juga. Yang ini udah siap induk. Sudah siap induk kan. 1.850. Kalau dari warna atasnya sih memang agak jauh lebih. Dia besar. Dari yang tadi daunnya agak besaran yang ini. Agak besaran. Nah. Warnanya juga agak gimana ya? Agak beda ya? Iya. Nah. Oke, 1.850. Setelah itu dari harga 1.850 ini ada ini yang enggak dijual? Ini enggak dulu, Mbak. Oh, enggak dulu. Iya. Kalau ini yang lebih besar lagi. Lebih besar. Berapa? Ini di harga 2 juta. 2 juta. Mm-hmm. Oke, 2 juta rupiah memang agak lebih gede-gede lagi. 2 juta. 2 juta rupiah. Mm-hmm. Wow. Daunnya juga memang banyak lebih banyak ya, Mas ya? Iya. Terus udah gitu memang kayak agak lebih gede. Lebih besar memang karakter apa ukurannya lebih besar. Betul, betul. Kalau dari sini kan deretan post white nih. Mm-hmm. Terus udah gitu kalau di sini ada deretan asri. Ini ada asri, tapi merah. Ini kita tampilin yang ini dulu, Mbak Indah. Boleh, boleh. Di situ ini ada gerhana. Moonlight gerhana. Ya. Gerhananya udah bagus di seluruh permukaan daun udah ada. Notanya berapa? Ini gerhananya di harga 900.000. 900.000 rupiah. Baik, untuk harga 900.000 rupiah itu induk. Induk. Induk ya. Ini dia kalau mau cari indukan buat bahan yang mewah ya ini. Buat bahan mewah. Iya, ini serat-seratnya udah keluar semua. Iya, betul. Oke, perhatikan dulu ya sebentar Sobat Indah ya. Kita ini lihat kita kasih harga 850 aja. Diskon lagi. Diskon. Oke, dari harga 900-an jadi harga 8,5. Oke, bagian samping boleh. Wow, stangnya pendek-pendek, warnanya pink ya. Iya. Oke, 850. Cuma satu. Oke, Bang Kumai, di sebelah sini ada lagi jenis ini asri merah. Asri family. Oh, asri family. Bagi satu keluarga asri. Satu keluarga, iya. Mulai dari mana dulu, Bang ini Kumai? Ini ekonomis. Ekonomis. Iya. Dimulai ekonomis di harga berapa? Ini asri anak samping di 700.000. Oh, 700.000. Dapat koleksian namanya asri merah, harganya cuma 700.000-an. Daunnya 4 ya? Daunnya 4. 4 plus ya? Oke, 4 plus 700
700 ribu rupiah. Mm-hmm. Kalau yang isinya lebih banyak daunnya? Ini 5 daun. 5 daun ya. Dan memang lebih lebar juga. Lebih lebar. Harganya berapa? Ini warnanya lebih keluar ini, Mbak. Uh-uh. Yang ini indukannya bagus. Ini di harga 1,350. 1.350. Iya. Iya sih, memang kalau dari warna memang lebih merah ya. Lebih merah. Heeh. Uh-uh. Lebih merah, lebih tersusun, harganya 1.350. 1.350. Oke, tangkainya pendek aslinya. Kalau di sebelahnya kan DM ya. Di DM kita kasih dulu aja ya. Iya, iya. Ini masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol dan iya. Lebih besar. Lebih besar. Harganya berapa ini? Ini di harga 1.600.000. 1.600.000. Iya. Oke, lebih lebar, lebih banyak daunnya. Mm-hmm. 1,6 juta. Bergeser di asri merah lagi. Ini ada satu lagi. Ini lebih besar lagi ya. Lebih besar. Lebih besar. Iya. Warnanya juga memang agak merah lagi. Warnanya merah ada. Sektoral juga sektoral ada. Sektoral juga ada. Berapa notanya? Ini di harga 2 juta. 2 juta rupiah. 2 juta asri merah ukuran induk. Iya. Oke, 2 juta rupiah. 2 juta. Lebih yang besar lagi. Lebih besar, lebih warnanya besar. Juga lebih keluar. Lebih merah lagi. Harganya nah. Berapa ini? Ini di 2.350. 2.350. Masih nempel bonggol juga. Masih bonggol. Mm-hmm. Oke. Okay. Iya, sampingnya itu setengah-setengah sangat pendek sekali iya. Dengan harga 2,350. 50. Jenisnya asri merah. Asri merah. Terah bagus lah kalau kayak gini ya. Terahnya bagus. Kalau ini Maes ya? Ini Maes ya. Kalau untuk ini Denpasar Moon dulu, Denpasar Moon. Berapa DM? Denpasar Moon-nya di harga 650. 650-an, ini ya. Tanlok ya? Tanian lokal? Iya. Uh-uh. 600 ribu aja Mbak. 600 ribuan aja, dari harga 6,5 jadi 600 ribu rupiah aja. 600 ribu rupiah aja. Setelah itu ada Maes Suara. Atau ini apa nih? Ini Mas dulu ya? Deh. Ini ada jenis... Nih, Astrid. Astrid, Astrid. Ya. Astrid itu? Astrid itu... Mutasi dari Audrey. Audrey, iya. Atasnya Aditya ya? Atasnya Aditya. Aditya. Kalau untuk Astrid. Astrid. Berapa notanya? Ini di harga 3,5. 3.500, tapi merah banget. Iya, makanya dia disebut dengan Astrid. Astrid. Biasanya kan Audrey itu, yang Audrey itu varian-varian batik. Uh-uh. Iya. Ini dia serat-serat merahnya udah mulai keluar semua. Lebih banyak warna lebih merahnya. Lebih banyak warna ya. Merahnya. Baik, 3 juta. 3.500.000. 500.000 rupiah. Oke, setelah itu ada lagi Maes Suara. Ini ada Maes Suara. Ini juga nih ini ukuran induk banget. Udah... Bangku mau pegang ya? Iya, udah kita pakai pot palem ukuran 20, emang udah siap induk. Siap diindukkan. Mm-hmm. Kalau untuk harga berapa Bangku Mai? Ini di harga 6,5. 6.500. Mungkin untuk Maes Suaranya, sahabat Ina bisa lihat punya performa roset. Roset, dia dari daun terkecil, dari daun bawah itu masih ada. Masih ada, terus mm-hmm. Udah gitu dari segi warnanya juga dia lebih menarik sih. Iya. Karena untuk warna goldennya memang sudah keseluruhan. Ini kurang lebih ini 13 daun up, Mbak. 13 iya, daun up. Hampir 14 lah. Kalau 6,5 itu masih nego atau gimana? Bisa nego tipis. Masih boleh nego tipis. Dia pupusnya belum ngebuka stabil, udah ngeluarin tunas daun baru tuh. Oh gitu? Iya. Oh, jadi lebih jadi produktif? Lebih produktif, lebih cepat ya. Tapi saya suka sih, karena untuk tampilnya memang iya, mewah ya. Performanya dia mewah banget. Oke. 6,5 juta, sahabat kita bisa lihat nanti dengan harganya, mungkin buy nego lagi kalau nego mau japri. Jalur belakang ya. Iya. Kalau Marsha Anjani. Marsha Anjani. Berapa harganya? Ini harganya, Mbak. Nih di daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daun. Tunggu dulu, sebelum tahu harga, iya. Lihat warnanya, warnanya agak lebih kemerah banget. Iya. Ya. Full banget merahnya, terus udah gitu lebarnya lumayan banget. Harganya berapa sekarang? Harganya di 16 juta. 16 juta. Mm-mm. Cuman, sahabat Indah nih. Ini wajib sih kayaknya buat kalau terang induk nih kayaknya. Dia ini satu, kalau untuk kelebihannya nih. Dari warna, Mbak. Betul. Warnanya ini merah. Merah, ya? Merah full ya. Terus yang kedua, dia batangnya itu mentok sampai bawah. Oh, jadi batang panjang. Iya, makanya ini sebenarnya nih yang di atas ini sebenarnya kan udah keluar mata tunas. Iya. Sebenarnya saya mau dipendem. Biar dia nanti ngakarin. Uh-uh. Tapi karena udah mentok, nggak dapet. Makanya paling kalau mau itu dicangkok. Oh, jadi dikasih mungkin botol aqua iya, gitu ya. Sebenarnya kan kalau untuk ditanam dia ngeluarin akar kan tinggalin daun pancing ini. Jadi bisa nanti diambil indukan ya, iya, indukan atasnya bisa, ya. Iya, bisa diangkat induk. Udah lebihnya adalah bonggolnya panjang. Bonggolnya panjang? Stangnya pendek, terus iya. Udah gitu dari warnanya warnanya lebih merah. Ya. Di harga 16 juta jenis aglonema Marsha Anjani. Marsha Anjani. Mewah loh, di daunnya udah mulai mekar-mekar lagi ya. Oke, Bang Kumai, kalau di sebelah sini Marsha Anjani, di sebelah sini ada lagi Golden Hope dengan warna merah.
Iya, ini ada Golden Hope Mayna. Di warna mutasi Bang Kumai ya? Iya. Di harga berapa Bang Kumai? Sebenarnya ini belum dijual dulu, Mbak. Mbak, ini dua AC-nya ya? Ini tunggal. Tapi kok AC-nya kayak ini ada pecah? Belum. Belum. Ini memang belum. Tunggal dia. Oh gitu. Berapa nota? Misalkan dijual. Ini pasaran berapa, Mbak? Saya nggak tahu nih. Kalau saya sih serahin sama yang punya. Berapa harganya? Ini buat induk dulu deh. Buat induk dulu. Iya, buat induk dulu. Cuma kalau misalkan ada yang mau tahu-tahu. Japri aja. Japri aja. Okay. Ada Golden Hope bermutasi. Harganya nggak sampai 10 juta. Oh, berarti masih terjangkau. Di bawah 10 juta itu tengah-tengah lah. 5 juta tengah-tengah? Tengah-tengah itu 7,5. Kan tengah-tengah? Iya, benar iya, nggak? Iya, 10 juta dari tengah-tengah kan berarti 55 juta ya? Oke. Okay. Harganya di atas 7,5 pas 7,5? Iya, sekitaran segitu. Sekitaran segitu. Oke. Okay. Gimana netnya? Ya, 7,5. Lah, minimal 7,5 ya. Ya. Di 7,5 juta jenisnya Aglima Golden Hope. Golden cuma Hope. Ini spesial banget dengan warna. Warnanya. Jumlah daun, roset. Ya. Dengan tampilan mewah. Oke. Sahabat Indah, ada satu lagi jenis aglonema yang belum disebutkan. Ada jenis Mahaseti atau Mahadewi. Ini buat indukan dulu, Mbak. Buat indukan dulu, ya. Ini... Ada aglonema terah bagus. Oh. Jenisnya sih Mahaseti, cuma Mahaseti. Agak melenuk dulu. Agak melenuk. Iya. Agak ekstrim ya. Buat punya-punyaan dulu, Mbak. Buat punya-punyaan. Oh, yang kemarin yang satu. Di harga berapa misalkan dijual? Belum dijual dulu kayaknya, Mbak. Iya. Sahabat Indah, banyak banget aglonema-aglonema yang tadi sudah disampaikan dari segi harga. Iya, banyak promo juga. Terus udah gitu dari warna-warni aglonema lokalnya juga tambah cantik ya. Biar teman-teman yang di rumah tuh milikin semua, Mbak. Bisa punya semua ya. Iya, bisa punya semua. Kita kasih yang ekonomis. Jadi untuk para sahabat Indah, jadi nggak usah ragu lagi. Oh, takut kalau beli aglonema, takutnya lonyo, takut apa. Ini udah dirawat. Insya Allah udah dirawat. Terus insya Allah juga tanamannya yang dikirim itu sehat. Sehat. Dan gitu ada juga garansi kalau sahabat Indah punya video dari penerimaan. Ada video, yang penting ada video penerimaan, ada video unboxingnya. Betul. Jadi betul. Biar kita itu sama-sama nggak ada yang dirugiin. Betul. Karena kan kita kalau ada kayak gitu juga kita laporan juga ke ekspedisi. Iya. Jadi saling enak lah ya. Saling enak. Gitu ya. Oke Bang Kumai, kayaknya cuacanya sudah tidak mulai mendukung. Cuacanya ya. Panas banget ya. Mulai AC-nya nih mati. AC-nya mati. Oke, mungkin harus saya akhiri kali ini. Semoga saja bisa jadi bermanfaat, menginspirasi, dan yang pasti mengajak sih untuk para sahabat Indah untuk merawat kembali jenis-jenis tanaman jenis aglonema yang ada di rumah. Siapa tahu masih ada bonggolan terus sudah ditumbuhin. Itu kalau ada bonggol-bonggolan begitu, udah ada bonggol, numbu jarum, itu senengnya minta ampun. Masya Allah itu, aduh, sangat luar biasa. Walaupun nggak tahu namanya. Iya, betul. Nanti sahabat Indah, pokoknya kalau mau cari-cari aglonema tadi, bisa langsung hubungin dari Bang Kumai. Boleh. Entah itu yang sudah diliput dengan harga-harganya, ataupun memang ada aglonema yang diinginkan tapi tidak ada di sini, nanti by Japri aja. Japri aja. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Kumai. Semoga saja sama-sama bisa semakin jaya dan Mbak Indah, berjaya, ya. Bang kameramen juga sama-sama. Sama-sama ya. Oke, sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias harus saya akhiri. Semoga saja sahabat Indah semua diberikan kesehatan, keselamatan dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Subscribe. Thank you. Bye.